Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Anna Rebel. Video kali ini saya akan mukbang bersama suami saya. Ini dia mukbang ikan nila jumbo sama sambal yang super duper pedas sama nasi sebakul. Ditambah lagi ada lalapan jengkol, ada lalapan petai, ada ini yang super duper pahit, ada batang pohon pepaya. Ini sama pucuk daun mangga sama kemangi sama terong lalap nih ya. Oke, ini dia. Ini yang lagi viral. Yang lagi viral ada batang pohon pisang. Nih, batang pohon pisang. Yang rasanya mantap. Ini ada es teh. Wow, jumbo banget. Oke, sebelum kita makan, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Oke, mari kita makan ya. Sebelum makan, kita baca doa seperti biasa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Mari kita mulai makan. Sebelum makan biasa, seperti biasa. Mimik dulu. Ya ya. Sambal, jangan lupa. Seperti biasa. Sikute. Ya, saya akan makan jengkol sama sambal. Sambal aja. Coba ini ya. Enggak bisa. Tangannya loh, Dek. Jengkol sebanyak ini bisa habis nggak ya? Kita lihat. Gila. Agak keras. Cerah, coba jengkolnya. Ya, seperti biasa kita pakai cabai setan. Saya lebih fokus ke jengkol aja ya. Tangannya lu sayang.
Beh, ampun sayang. Pedas. Teman-teman, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Ini keras ya. Lupa nggak pakai nasi saya. Asik makan jengkol. Nasi. Lagi, habisin. Lupa nggak pakai ikan sayang. Masih ya. Habis ya teman-teman ya. Sambalnya udah habis. Keras ya. Batang pohon pisang favorit banget suami saya. Kenapa di sini saya lebih suka makan jengkolnya dibanding makan ikannya? Entahlah. Memang sungguh luar biasa nikmatnya.
Iya. Bagi ya nasinya ya. Bisa nilainya ya. Kayaknya yang paling ekstrim jengkol sebanyak tadi habis dan sambal sebanyak ini juga habis. Enak mana ya? Batang, daun pisang, sama jengkolnya ya. Semuanya ya. Harus gitu. Kita nggak boleh membanding-bandingkan kenikmatan makanan yang ini sama makanan yang ono. Begitu juga di kehidupan. Kita nggak boleh membanding-bandingkan. Hidup kita dengan hidup orang lain. Karena semua sudah ada pada porsinya masing-masing. Hebatnya saya makan dari awal sampai akhir saya belum minum sama sekali. Habis ya. Ini untuk depan ini ya. Untuk di sini yang nggak saya makan cuma petai. Ternyata petai ini dalamnya busuk. Pas saya lihat pertama mau saya makan, oh ada uletnya. Makanya saya coba makan satu. Bentar ya. Oke, saya mau minum dulu. Habis. Oke, dan di mukbang kita kali ini kita sangat-sangat berhasil. Semua makanan berhasil saya habiskan. Pokoknya jangan lupa ikuti terus video-video saya dan video-video saya selanjutnya. Bakalan ada mukbang yang lebih seru lagi, yang lebih menantang lagi. Oke? Cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.